Masa aku kecil-kecil, aku pernah duduk kat satu rumah flat askar ni yang 4 tingkat. Flat ni dia dah lama dibina. Dan kalau ada orang cakap yang masa dia dibina tu ada dinosaur pun aku boleh percaya. Dan aku dengan family aku ni duduk dekat tingkat paling atas sekali, iaitu tingkat 4. Gayat tu. Tiap hari bangun tidur mesti gayat tengok bawah. Dan masa aku duduk kat flat ni, mak aku dia selalu tinggalkan kita orang kat rumah berempat malam-malam. Sebab mak aku ni meniaga kat bawah flat tu. Dan ayah aku lah yang selalu tengok kita orang ni lepas dia balik kerja. Cuma kadang-kadang ayah aku akan turun sekejap lah tolong mak aku kalau dia ada minta tolong hantar barang ke apa-apa benda. Dan disebabkan mak ayah aku selalu tak ada dekat rumah time malam-malam, aku selalu je ada idea best-best yang aku buat untuk pastikan adik-adik aku ni semua tak boring. Sebab aku ni seorang abang yang bagus. Guys, korang semua mesti boring kan? Jom main askar-askar. Time tu TV malam-malam dah tak ada kartun. Dan astro dan internet semua tak ada secara meluas lagi. Jadi korang kenalah pandai main dengan imaginasi korang sendiri sebagai budak-budak. Macam-macam benda lah kita orang main. Ada satu time ni pula, aku dengan adik aku ni tengah excited melestik cicak. Hari ni buat apa Abang Cicak? Tak ada apa-apa. Tadi sangkut jam je sikit kat jalan. Abang Cicak, Abang Cicak, kita ada masalah. Ya, yeah, cicak-cicak sekalian. Korang kena start takut sebab Sumi the Cicak Hunter is coming to get you. Masa tu aku dengan adik aku ni dengan berniatkan membunuh cicak itu dah satu sunnah. Kita orang pun burulah semua cicak ada dekat kawasan flat kita orang tu. Tapi tingkat 4 je lah. Dalam banyak-banyak kali aku nak tembak cicak tu. Satu time ni aku tembak cicak tu dan jatuh atas lantai. Dan aku dengan adik aku ni pergi kejar dia. Dan sesampai je kat penghujung flat tingkat 4 tu time tu, cicak tu dengan segala keredaan pada ilahinya dia terus terjun ke bawah. Demi keluarga yang tercinta. Asal dia terjun? Cicak boleh terbang. Ya ke? Abang kan lagi tua. Mestilah abang tahu. Okey orang tua. Aku dengan adik aku time tu beria gelak. Yelah cicak tu cuak sangat nampak masa dia berlari tu. Antara salah satu lagi cerita kat flat aku ni adalah cerita pasal ketakutan aku sendirilah. Flat aku ni dia punya layout design tu. Dari setiap tingkat ke setiap tingkat, dia ada dua store tau. Jadi kalau korang nak naik ke rumah tu, korang mesti akan lalulah dekat store-store ni dulu. Store ni dia tak dimiliki oleh siapa-siapa dan hak bersama. Jadi kalau time siang, dia lah tempat aku banyak nyorok. Dia lah tempat kita orang duk bela anak-anak kucing. Dan dia jugalah tempat kucing buat tandas. Setiap malam, lepas balik daripada mengaji ataupun gerai mak aku, aku akan kena lalulah tangga yang berstore-store ni. Dan ada satu time ni, lampu-lampu dekat setiap tangga tu rosak. Dan bayangkanlah kalau korang nak naik daripada tingkat paling bawah ke tingkat 4, iaitu tingkat paling atas, mestilah aku kena lalu dekat setiap store-store tadi tu kan. Masa tu macam biasalah, aku selalu imagine macam-macam benda keluar dekat store tu. Masa tu cara aku nak naik tangga tu macam ni tau. Aku akan naik dengan berlari selajunya. In case lah kan ada benda nak peekaboo aku ke time tu, dia takkan dapat sebab aku laju kot. Salam perkenalan. Alah, slow lah sikit. Dan dekat flat ni jugalah, aku dengan family aku selalu kutip kucing-kucing liar kita orang bela. Dan ada satu time ni, kita orang ada bela seekor anak kucing ni. Kita orang panggil nama dia Putih. Sebab dia putih lah kan, takkan hitam kot. Masa tu kita orang letak dia kat belakang rumah kita orang. Dia ni baby lagi tau. Macam aku cakap tadi lah, anak kucing kan. Bila dia nak jilat kaki atau ekor dia, dia mesti akan terjatuh terbalik. Comel. Lepas tu nak dijadikan cerita, one day dia pergi duduk kat satu penjuru belakang rumah kita orang ni yang tak boleh kita orang capai. Dia je boleh duduk situ. Dan kat situ jugalah dia nak jilat kaki dia weh. Katanya kaki, jilat jap. Miau. Dia jatuh daripada tingkat 4, korang tahu tak? Aku dengan adik-adik aku terkejut, kita orang terus lari turun bawah. Masa kita orang jumpa dia tu, dia dah macam tukulai-kulai dah. Kita orang memang sedih dan redor dah lah. Dan lepas tu tak silap aku dalam masa beberapa minggu lepas tu, dia sihat balik. Siap melompat-lompat, buat backflip lagi tu. Dan tu je lah aku beberapa cerita yang aku nak share pasal flat ni. Kat flat ni jugalah aku pernah jatuh dari tingkat 3 weh. Tapi dalam mimpi lah. Kat flat ni aku ada banyak kenangan sebab aku tinggal kat flat ni sepanjang aku kecil. Bak kata pepatah Melayu, tempat jatuh lagi dikenang. Ini kan pula tempat bermain. Kan? Tak kisahlah tangga dia nampak seram ke, bangunan flat dia nampak buruk macam dia buat daripada zaman dinosaur. Yang penting kadang-kadang aku rindu dan teringatlah tempat lama aku besar masa kecil ni. Rindunya rumah. Ambil lah. Hai semua, dah nak habis dah tahun 2022 ni. Sedar-sedar kena buat azam baru dah guys. By the way, baru-baru ni aku start buat research sikit pasal cerita zaman silam aku ni. Sebab aku risau kalau cerita aku ni salah daripada apa yang sebenarnya jadi. Jadi aku selalulah duk bertanya dekat orang yang banyak tahu pasal sejarah silam aku ni lah, iaitu mak aku. Iaitu cerita aku ni betul ke tak. Mak aku dia tambahlah apa-apa benda yang patut dalam cerita aku ni. Terima kasih ya. Nanti cerita seterusnya aku dah tulis dah sikit. Dan aku ada banyak tanya adik-adik aku pula. Sebab cerita next ni ada banyak kaitan dengan diorang lah. Nantikanlah ya macam biasa. Okay tu je. Thanks je korang sebab tengok sampai habis. Bye. Kau okay tak? Okay. Sakit sikit terjun tempat tinggi tadi. Alright, jom balik. Kau ingat lagi kan cara nak terbang? Ingat. Jom.